kita bicara HIV dan AIDS adalah suatu program berkesinambungan untuk memasyarakatkan pengetahuan tentang HIV AIDS di masyarakat, khususnya kita mengambil segmen sekolah lanjutan atas di seluruh Bali. Saya mendukung sekali kegiatan konser ini, karena menurut saya kegiatan-kegiatan seperti ini membantu memperbaiki stigma sosial atau pendapat masyarakat terhadap orang-orang yang hidup dengan HIV dan AIDS. Dengan terbukanya, apa namanya, semakin baiknya stigma sosial ini, semakin terbuka pula diskusi-diskusi atau pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan HIV atau AIDS. Menurut saya yang paling penting adalah informasi, karena sebuah negara ataupun sebuah komunitas kalau memang didukung dengan pendidikan yang bagus, otomatis mereka pasti mengerti akan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Jadi ya, pendidikan penting sekali untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS. Ya, generasi muda yang lagi suka mentato dirinya atau lagi suka piercing kan, itu juga salah satu bisa menjadi bentuk penularan dari virus itu. Jadi minimal kita harus concern sama diri kita sendiri, kita harus jaga diri kita sendiri. Tolong untuk lebih waspada, untuk lebih peduli dengan diri sendiri dan pasangan. Sediakan waktu, luangkan waktu sedikit untuk pergi ke klinik, yang dimana-mana sudah banyak sekali ada klinik yang dibuka, banyak yang gratisan juga untuk ngecek apakah kamu itu positif HIV atau enggak. Dalam hal ini kita sebagai pelaku makhluk sosial di masyarakat mungkin bisa lebih terbuka pikirannya bagaimana melihat situasi ini. Di sekolah pun tidak ada pelajaran tentang seks ini, dan itu menyakitkan. Dari saya kecil SMA tidak ada pelajaran seks, yang ada masalah reproduksi. Dengan adanya Bali Spirit, jadi bisa apa namanya, kita campaign ya untuk informasi supaya namanya untuk meredam ini semua. Itu sih harapan. Yeah. Saya Wiwi, saya dari Bali Spirit Festival, saya adalah koordinator outreach program. Berbicara terbuka mengenai HIV dan AIDS dapat menyelamatkan generasi muda kita dari bencana tsunami HIV ini. Mulailah peduli, minimal mulai untuk mencari informasi yang benar tentang HIV dan AIDS. Dan kemudian ikutlah bergabung bersama kami dan dukunglah kami dalam kampanye Ayo Kita Bicara HIV dan AIDS.